Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kicomania. Masih di Pasar Burung Pramuka. Untuk hari ini Master Burung berada di bagian parkiran depan, parkiran mobilnya, teman-teman. Dan hari ini Master Burung mau coba kabarkan buat para teman kicomania, ini ada kios yang terbaru, teman-teman. Kira-kira nanti ada stok burungnya ini apa aja dan berapa harganya ya. Jadi Master Burung mulai dari parkiran bagian depan, tengok ke sebelah sini, ini ada toren PMI, teman-teman. Dan untuk teman kicomania, menuju lokasi yang mau disurvei Master Burung, masuk saja ke gangnya, teman-teman. Dan sebelum sampai ke lokasi, Master Burung tak lupa ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania yang selalu hadir. Simak tonton video channel Master Burung. Dan untuk dukungannya, teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih buat kios yang diliku dan teman kicomanianya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin, teman-teman. Dan ini dia untuk lokasi kios yang terbaru yang kita mau survei ya, teman-teman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke Mas, ini pertama kali untuk Master Burung review di kios ini yang baru buka ya Mas ya. Nah, untuk yang belum tahu nama kiosnya siapa nih Mas? Kios Mas Rudi. Kios Mas Rudi. Oke, kalau nggak salah Mas Rudi ini pernah dulu di kiosnya Pak Haji Adi Suwarno ya Mas ya? Ya, itu dulu kios bapak saya. Oh, kios bapaknya. Nah, ini sekarang nomornya ntar masih sama. Ini sama sono masih sama. Oh, masih sama. Jadi ini Mas Rudi buka kios sendiri lagi ya. Oke, teman-teman. Untuk pastinya tersedia berbagai macam jenis burung ya Mas ya. Nanti kita coba pantau. Dan untuk informasi kirim-kirimnya nih Mas, kirim-kirim bisa, tapi untuk kirim-kirim baru bisa area Jabodetabek. Oke, masih seperti biasa, baru bisa untuk area Jabodetabek ya Mas ya. COD juga bisa. Dan kirim-kirim untuk wilayah Jakarta saja teman-teman. Dan untuk tukar tambahnya bagaimana nih Mas? Tukar tambah untuk saat ini belum bisa dulu. Saat ini belum bisa ya? Nah, oke, kadangnya belum ada kalau buat namun-namun. Baik teman-teman, jadi untuk sementara di kios yang terbaru Mas Rudi ini belum bisa untuk tukar tambah gitu ya Mas ya. Oke Mas, kita coba pantau dulu ya Mas ya. Oke Mas Rudi, untuk yang pertama kita pantau untuk jenis burung masteran burcil dari Sogon ya. Ini jenisnya kolibri Sogon. Kolibri Sogon, sogok ontong ya Mas ya. Nah ini untuk yang kategori ijuan atau gimana nih? Kategori ijuan atau masih muda. Masih muda, jadi ijuan gini ini jantan betinanya belum ketahuan. Baik, untuk jantan betina belum ketahuan, jadi katakanlah masih gambling gitu ya Mas ya. Tapi orang-orang kadang ngirain cewek, padahal nggak semuanya ini cewek. Oke, nggak semuanya cewek karena ini untuk faktor usia masih muda ya Mas ya. Nah untuk harganya per ekor di nota berapa nih? 20.000 ya teman-teman untuk sogonya yang masih hijauan. Nah untuk yang di bawahnya tersedia untuk jenis burung apa nih Mas? Nah, ini ada campuran, ini ada kolibri papa, pijanu pisang, sama satunya ada pijantung gunung. Oke teman-teman, ini dicampur ada korlap, ada pijantung pisang, ada pijantung gunung. Nah pijantung gunungnya seperti ini ya teman-teman. Nah untuk pijantung pisang Mas, kita mulai harganya dari pijantung pisang ini di nota berapa nih? 35.000. Dan untuk pijantung gunungnya? 80.000. Kalau untuk korlapnya nih Mas? Korlap ini campur trotol, metalik, ijuan sama 25. Jadi tersedia untuk metalik, trotol dan masih ijuan ya Mas ya. Untuk korlapnya di nota 3? 25. Oh 25.000. Oke teman-teman, di nota 25.000. Nah teman-teman, tersedia juga untuk jenis burung opior Jawanya ya, atau sak gentong nih sebutannya nih. Nah ini untuk burung udah pada makan pur ya. Kita bisa pantau bareng-bareng teman-teman. Dicampur cuma kasih pur doang udah doyan. Oke, pur doang udah doyan. Jadi burung gambar makan purnya ya. Gampang makan purnya teman-teman. Dan untuk harga per ekor di nota berapa nih? Murah, 15.000. 15.000-an teman-teman untuk opior Jawa atau sak gentongnya ya. Ada juga untuk burung apa nih Mas? Kutilang sutra. Kutilang sutra sama cak daun. Oke, kutilang sutra sama cak daun ya teman-teman. Seperti ini untuk pantauannya. Untuk yang sutra per ekor di nota berapa nih? 50.000. 50.000. Nah kalau untuk cak daunnya nih Mas? Cak daunnya 60.000. 65.000. Untuk stok lumayan ya. Dari jenis burung kutilang sutra atau cak daunnya teman-teman. Oke teman-teman, kita berlanjut ke jenis burung teledekan biru. Nah ini untuk teledekan biru yang besar. Yang besar atau namanya sikatan ninon. Sikatan ninon ya.
seperti ini teman-teman. Nah ini dicampur ya teman-teman untuk burungnya sama jongkangan seperti ini teman-teman. Dan untuk jongkangan Jawa Timur. Nah bedanya dari Jawa Barat dia gak ada alisnya. Oh begitu, kalau yang Jawa Barat gak ada alisnya. Kalau Jawa Barat ada alisnya. Oh Jawa Barat ada alisnya. Ini yang Jawa Timur nih. Oke, nah ini burungnya dicampur ya. Ini ada trotolan yang teledekan biru juga nih. Iya teman-teman, dicampur juga ya sama trotolan teletikan biru. Ada juga jongkangan. Nah ini untuk yang teletikan biru yang sebelah kanan ini sikatan inon ya. Di nota berapa sih mas sikatan inon mas? 85 ribu. Kalau untuk yang jongkangannya nih mas? Jongkangannya 60. 60 ribu teman-teman. Oke, nah ini mas ini kan ada yang trotolan teletikan biru nih. Di nota berapa nih? Sama aja. Sama aja 85. Nah untuk teletikan birunya? Iya 85. 85 juga. Oke, di nota 85 untuk trotolnya 85 teman-teman. Kita pantau untuk stoknya ya. Seperti ini teman-teman untuk pantauannya. Sampai ke atas atas. Jadi ini dicampur sama jongkangan semua ya, Mas ya? Soalnya kalau sejenisnya itu berantem. Oke, teman-teman kalau dicampur sama sejenisnya berantem ya. Jadi ini campurnya sama teletekan biru. Nah ini untuk penambahan stok-stok dari jenis burung jongkangan ataupun teletekan birunya teman-teman. Kira-kira kalau untuk kelamin jongkangannya bagaimana nih mas? Kelamin jantan betina ada semua. Jantan betina ada semua. Tinggal milih. Oke, pokoknya tinggal dipilihkan untuk stok banyak teman-teman. Dan untuk yang betina harga juga sama mas? Sama. Oke. Bondol mulus sama. Jantan betina bondol mulus sama aja untuk harga di lota 60.000 ya. Pastinya di sini bisa kurang. Dan pastinya untuk burung di kiosnya Mas Rudi, di kios yang terbaru masih bisa dinego teman-teman. Nah untuk selengkapnya teman-teman kita berlanjut ke jenis burung perenjak atas ya atau perenjak kelabunya seperti ini untuk pantauannya teman-teman. Nah, seperti ini untuk pantauannya ya. Oke burung mulus-mulus, semi puran ya tapi Mas ya. Oke, semi puran teman-teman. Harga perekor di nota berapa nih? 25.000 teman-teman untuk perenjak kelamunya ya. Ada juga perenjak lumut nih. Oke, perenjak lumut teman-teman. Seperti ini untuk pantauannya. Stoknya juga banyak ya. Oke, kita pantau dulu teman-teman. Ada yang kelamin jantan, ada yang kelamin betina ya. Nah kalau yang lumut di nota berapa nih? Sama. Sama 25 juga. Oke, di nota 25.000 teman-teman untuk perenjak lumutnya. Dan kita berlanjut ke jenis burung cikun teman-teman. Seperti ini untuk pantauannya ya. Dan ini untuk yang hasil hutan ya mas ya. Ini pada ngapur nih atau semi? Semi. Di nota berapa nih? 45. 45.000 teman-teman untuk cikunnya ya. Kelamin bagaimana mas Rudi? Campur. Masih campur. Oke masih campur teman-teman, ada jantan ada betina. Dan di bawah ini ada ciwah ya. Oke di nota berapa nih mas? 25.000 teman-teman untuk ciwahnya ya. Nah sebelah kiri ini masih sama, ada perenjaknya juga. Stok benar-benar full ya. Nah ini stok full. Nah ini stok full teman-teman untuk jongkangan ataupun teletekan biru ya. Sikatan ninon juga ada. Ini sampai ke sini nih. Nah, ini jongkangan lagi, teletekan biru lagi sama jongkangan. Nah ini jongkangan. Nah kita berlanjut nih, ada kopi-kopi ya. Seperti ini teman-teman untuk jenis burung kopi-kopinya ya. Kopi kalung ya. Di nota berapa nih? 60.000 teman-teman untuk jenis burung kopi kalungnya. Oke. Stoknya juga terpantau aman seperti ini untuk pantauannya. Dan untuk berikutnya teman-teman kita berlanjut ke jenis burung ciponya juga tersedia seperti ini untuk pantauannya ya teman-teman. Dari jenis burung ciponya ada yang mulus, ada yang bondol dan kelamin masih campur juga. Kategori bahan semi puran ya untuk jenis burung cipo. Stok benar-benar full teman-teman. Baru bongkaran juga nih. Nah Mas Rudi ini kan ada bondol ada mulus nih. Untuk harga di nota berapa nih? Sama 25.000-an. Oke, 25.000-an teman-teman untuk jenis burung ciponya. Di atas Mas. Nah, ini di atas juga masih banyak ya. Ini jongkangan juga ya. Oke. Ini sampai di kotak susun masih tersedia teman-teman. Nah, untuk berikutnya nih ada penampakan burung apa nih Mas?
Celetekan mini. Ini ada yang warna putih, ada yang putih itu Dejum ini. Dejum yang mini. Putih Dejum ini ya. Oke, okay. Ada satu Mugimaki kali. Mugimakinya ada ya. Oke. Okay. Nah, Mas, kita mulai dari Dejum ini untuk harga di nota berapa nih? 15.000. 50. Nah, 50.000. Dejum ini yang hitam putih. Yang hitam putih ya, Dejum ini. Dan untuk yang Mugimaki, Mas? Mugimaki itu betina. Betina di nota berapa nih? Itu 25. Jadi Mugimaki yang sebelah kanan ya, teman-teman. Dan untuk celetekan mininya? Celetekan mini itu 65. Oke. Okay. Nah, sebelah kiri, Mas, ini ada burung apa nih, Mas? Kayaknya ada dua jenis sikatan. Sikatan juga ada dua jenis. Ada dua jenis. Ini yang hitam pekat ini sikatan gunung namanya. Yang hitam pekat ini? Oke, okay. Yang nempel di jari-jari ya. Sikatan gunung. Nah, kalau untuk yang di tengah itu, Mas, apa, Mas? Itu apa? Sikatan bubik. Sikatan bubik. Nah, ini satunya lagi kipasan Jawa ya. Kipasan Jawa yang biasa. Oke, yang biasa. Nah, kita mulai dari kipasan Jawa yang biasa, harga di nota berapa nih, Mas Lutfi? 35. Kalau untuk sikatan bubiknya? Sikatan bubik itu 45. Kalau untuk sikatan gunung nih, Mas? Nah, sikatan gunung itu 45. 45.000. Oke, teman-teman. Ini tiga kategori atau tiga jenis burung sikatan ya, Mas ya. Macam-macam, ada tiga varian, teman-teman, di kiosnya Mas Rudi. Dan untuk selengkapnya di sini ada burung apa nih, Mas? Itu kedasi. Kedasi. Oke, burung kedasi, teman-teman, seperti ini untuk pantauannya. Harga di nota berapa nih? 75.000, teman-teman, untuk jenis burung kedasinya. Kategori burung bahan ya, semi puran, teman-teman. Nah, yang lagi cari untuk jenis burung pauknya ada juga, teman-teman, seperti ini untuk pantauannya, pauk panca warna, dan ini untuk yang kelamin betina ya. Harga di nota berapa nih, Mas? 50.000, teman-teman, untuk pauknya ya. Pauk panca warna, yang kelamin betina. Tersedia juga untuk jenis burung ciung. Ciung batu, teman-teman, seperti ini untuk pantauannya. Ciung besar ya. Dan untuk harga di nota berapa nih, Mas? 150.000, teman-teman, untuk jenis burung ciungnya. Kita berlanjut geser ke bawah, tersedia ada jenis burung mantenan gunung, dan ini untuk yang kelaminnya jantan, teman-teman. Untuk harga di nota berapa nih, Mas? Itu 125. 125. Nah, ini yang satu sakit atau gimana, Mas? Karena faktor baru datang aja. Faktor baru datang aja ya. Oke, agak lemes. Nah, yang satunya aktif ya. Nanti untuk yang di bawah ada mantenan mini ya, Mas ya. Oke, bagian jantan. Ini jantan semua. Itu ada trotol. Ada trotolnya. Oke, di nota berapa nih, Mas? 35. 35 untuk mantenan kecil ya, yang kelaminnya jantan, teman-teman. Untuk yang betinanya juga tersedia. Ini dia untuk pantauannya, teman-teman, dari mantenan mini yang kelaminnya betina. Untuk yang betina di nota berapa nih, Mas? 15.000, teman-teman, untuk mantenan mini yang kelaminnya betina. Oke. Ada juga untuk jenis burung jenggot mini, teman-teman, seperti ini untuk pantauannya ya. Untuk harga per ekornya di nota 25.000 dari jenis burung jenggot mininya. Dan di bawah tersedia untuk jenis burung pauk panca warna, dan ini untuk yang kelaminnya jantan. Ini dia untuk pantauannya, teman-teman. Dan untuk pauk jantan di nota berapa nih, Mas? 75.000, teman-teman, untuk jenis burung pauk jantannya. Sebelah kanan ada anis apa nih? Itu apa namanya sih? Anis batu. Anis batu. Oke, anis batu, teman-teman. Seperti ini untuk pantauannya. Jadi ada corak batik di bagian dada ya. Untuk harga di nota berapa nih, Mas? Harganya 85.000, teman-teman, untuk anis batunya. Geser ke atas, ini tersedia untuk burung kapasan kemirinya, seperti ini, teman-teman, untuk pantauannya. Untuk harganya per ekornya di nota 25.000. Mas Rudi, mewakili buat para teman kisoman ya, ada satu pertanyaan nih, Mas Rudi. Kira-kira di kios Mas Rudi yang terbaru ini, untuk harga net atau masih bisa nego sih? Semua bisa digoyang. Semua masih bisa digoyang? Semua bisa dinego. Oke, jadi untuk harga di YouTube ini nggak buat patokan ya, Mas ya? Itu harga penawaran ya? Harga penawaran. Oke, jadi masih bisa turun lagi, teman-teman. Pastinya untuk harganya berarti terjangkau ya, Mas ya? Kalau mau nego-nego, kontak-kontak aja. Oke, atau langsung merapat ya, Mas ya? Langsung merapat lebih bagus. Oke, teman-teman. Mas, nih mohon maaf, kita ada pertanyaan juga. Kalau untuk harga, semisalkan nggak sesuai dengan YouTube nih, Mas, solusinya bagaimana? Nah, bisa tunjukin aja dari screenshotan yang di YouTube. Oke. Tapi insya Allah sama. Insya Allah sama, amanah ya, Mas ya. Nah. Karena banyak juga nih, Mas. Mau harganya sekian nih,
tapi pas datang ke kios harganya berbeda. Nah, insya Allah di kiosnya Mas Rudi yang terbaru ini harga sesuai YouTube, bahkan masih bisa dinego ya Mas ya. Oke, siap Mas, terima kasih. Dan kita berlanjut ke burung apa nih Mas nih? Itu landuk semak. Landuk semaknya juga tersedia teman-teman, seperti ini untuk pantauannya. Untuk harganya di noto berapa nih Mas? 35.000 teman-teman untuk jenis burung landuk semaknya. Ini ada juga teman-teman untuk jenis burung susah ranting betina yang dari Jawa ya. Untuk harga di noto berapa nih Mas? Harganya 100.000. 100.000 teman-teman untuk susah ranting betina yang dari Jawa. Untuk stok ada satu ekor ya. Oke. Dan kita berlanjut teman-teman, untuk selengkapnya tersedia buat jenis burung curug-curugan ya. Ada curug-curugan Jawa Timur ya. Ini dia untuk pantauannya teman-teman. Stok terpantau aman. Untuk harganya di nota 35.000. Ini berlaku bondol mulus nih. Berlaku untuk bondol mulus ya teman-teman, dari jenis burung curug-curugannya. Ada juga untuk saudaranya satu kebun teman-teman, dari jenis burung kutilangnya. Seperti ini untuk pantauannya, ada yang mulus, ada juga yang bondol, dari jenis burung kutilangnya. Dan untuk harganya per ekor di nota 10.000 teman-teman, dari jenis burung kutilangnya. Selengkapnya teman-teman tersedia untuk jenis burung tekukur ya. Ini dia untuk pantauannya teman-teman, dari jenis burung tekukurnya. Untuk stok terpantau aman yang mau main eceran, dari jenis burung tekukurnya, untuk per ekor di nota 35.000. Dan ada juga untuk jenis burung puter lokalnya teman-teman, seperti ini untuk pantauannya ya. Stok tersedia ada 3 ekor, untuk harga per ekor di nota 75.000 teman-teman, dari jenis burung puter lokalnya. Oke teman-teman, untuk selengkapnya kita berlanjut ke jenis burung Mozambik Jawa. Ada pare-pare ya, seperti ini untuk pantauannya. Dan untuk harganya per ekor di nota berapa nih Mas? Per ekor 35.000. 35.000 teman-teman untuk jenis burung pare-parenya. Ada burung apa lagi nih Mas? Sikrak mahkota yang merah. Sikrak mahkota yang palanya merah. Oke, sikrak mahkota teman-teman yang palanya merah, seperti ini ya untuk pantauannya. Oke, coba kita perdekat dulu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, untuk kepalanya berwarna merah ya. Untuk sayapnya warnanya ada kehijau-hijauan. Dan ini burung imporan mana sih Mas? Burung impor. Nah, ini dia teman-teman, dari Jawa. Seperti ini nih untuk pantauannya. Jarang ada ya Mas ya? Jarang-jarang. Nah, untuk harga di nota berapa nih Mas? Sama 35. Namanya Cikrak Mahkota. Cikrak Mahkota ya teman-teman. Jadi tersedia ada satu ekor ya Mas ya. Jadi buat teman kicomania, barangkali mau koleksi silakan lanjut dipantau saja. Nah, untuk yang pengen tahu untuk suaranya tinggal lanjut di klik saja ya di YouTube untuk suara burung dari Cikrak Mahkota teman-teman. Stoknya ada satu ekor, cuman di Mas Rudi yang punya ya, kios terbaru teman-teman di Pasar Burung Pramuka. Dan sebelah kiri ada burung apa nih Mas? Kembang. Ini kelamin? Itu jantannya ada satu, betinanya dua. Oke, jantannya ada satu, betinanya ada dua. Jantannya yang tengah ya, masih trotol ya. Nah, untuk yang jantan di nota berapa nih? Jantannya 45. 45. Untuk yang betina? 25. Oke. Nah, Mas, ini ada masteran burung pelatuk apa nih? Pelatuk ulam yang betina. Baik, untuk harga di nota berapa nih? Hah? 45. Oke, di nota 45.000 teman-teman untuk pelatuk betinanya ya. Oke Mas Rudi, kita berlanjut ke jenis burung apa nih? Sri Gunting Abu-abu. Sri Gunting Abu-abu yang Jawa ya. Oke, nah ini untuk burungnya terpantau mulus ya teman-teman, kategori bahan masih semi puran. Dan untuk stok ini ada 2 ekor teman-teman yang ada di bawah nih. Nah, untuk harganya per ekor di nota berapa nih Mas? 125.000 teman-teman untuk Sri Gunting Abu-abu yang Jawa. Ada juga untuk jenis burung petet ya teman-teman. Dan ini untuk petet mana nih Mas? KTP Jawa Timur. Jawa Timur punya. Oke. Kiriman Malang ya. Oke, untuk harga di nota berapa nih Mas? 135 mulusan ya. Kategori burung bahan teman-teman masih semi puran. Stoknya kurang lebih ada berapa nih? Karena tadi turun cuma dua. Cuma dua. Oke, cuma tinggal satu ya teman-teman. Lagi susah ya. Baik. Dan kita berlanjut teman-teman ke jenis burung bimoli ya. Ada bimoli kelamin jantan seperti ini untuk pantauannya. Untuk harganya di nota berapa nih Mas Panto? 2,5. Hah? 250.000 ya teman-teman untuk bimoli jantan. Kondisi lagi dokor ya? Lagi dokor. Oke, untuk ekornya lagi dokor teman-teman. Dan untuk stok ada satu ekor di kiosnya Mas Rudi.
Oke, Mas Rudi, kita berlanjut ke jenis burung perkutut ya. Untuk selengkapnya teman-teman, ini ada burung perkutut katuranggan kaitan ini. Ini katuranggan apa nih Mas Rudi? Ini ada gendul sabdo sama pandawa miji sama juga ada. Oke, gendul sabdo, pandawa miji, wilis. Oke, sama wilis. Dan ini untuk yang lokal ya Mas ya? Lokal alam. Lokal alam. Oke, untuk harganya per ekor ini di nota berapa nih? Mulai dari 150 sampai 2,5 tergantung dari katurangganya ya Mas ya. Oke teman-teman, jadi tersedia ada 3 katurangan untuk burung perkutut lokal alamnya ya, yang katurangan dinya Mas Rudi. Buat teman kumania atau teman kicomania yang lagi mau coba pantau atau rawat, tinggal langsung berapat saja. Untuk pemesanan seperti biasa teman-teman tinggal lanjut di calling-calling saja, untuk nomor kiosnya ada di deskripsi. Oke Mas Rudi, ini terima kasih banyak untuk waktunya ya. Pokoknya untuk Mas Rudi semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan kios yang baru dibuka ini bisa menjadi rekomendasi para teman kicomania. Dari harga terjangkau untuk kualitas burung, pokoknya mantul ya Mas ya. Oke Mas, sehat selalu. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi ya. Di kios yang terbaru, kios Burcil Mas Rudi, teman-teman tersedia berbagai macam jenis burungnya. Untuk selengkapnya tinggal lanjut di pantau-pantau saja. Yang nggak bisa merapat teman-teman bisa lanjut di calling-calling. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.